Assalamualaikum Basketi People, balik lagi nih bersama Aksa Nation. Nah, kalau kita kemarin udah sebelumnya udah lihat halte Skywalk Kebayoran. Nah, ini jangan ditiru nih ya yang begini. Nah, kita akan mencoba halte Velbak yang baru selesai direnovasi. Jadi si halte Velbak ini emang udah jadi gitu kan ya. Seperti apa? Saya penasaran nih, kita dari bawah tapi kayak liftnya belum difungsikan, kita lewat tangga ini. Let's go. Kita jalan bareng. Jangan lupa di-subscribe. Nah, ini tangganya landai ya sebenarnya, maksudnya kayak nggak yang apa namanya yang curam, ini landai, jadi kayak dinikmati aja. Tapi ya nanti juga udah ada lift. Wah, nah sekarang ada eskalatornya, Positive People. Keren kan? Wow. Stop. Nah, kawasan ini diawasi oleh CCTV ya. Jadi jangan macem-macem, jangan aneh-aneh. Kita muter dulu nih, kayak labirin nih. Kayak pintu yang sana belum dibuka, jadi kita lewat sini. Nah, ini mesin apa namanya? Mesin beli top in kartu udah ada. Dan nah, ini adalah top in kartu. Udah masuk. Ini rutenya untuk yang ini, Ciledug Tendean, Puri Beta Duku Atas, Puri Beta Kuningan, Puri Beta Raguna, tuh ada nggak sih? Nah, ini kita akan menuju pintu ke Cahaya Surga ya. Wow, mantap banget, ada liftnya. Wah. Jadi sebelumnya tangga ya si halte Velbak ini. Tapi sekarang lift sih, eskalator. Nah, sekarang sudah ada eskalatornya. Nah, bagaimana kita lihat atasnya? Aduh. Ternyata ini ditambah fasilitas aja. Atasnya masih sama. Nah, dulu itu gate-nya itu ada di sini nih, gate masuknya, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi ini memang udah khusus buat area penumpang gitu kan ya, buat area penumpang. Nah, terus kita akan ngecek nih pas di atas ada apa. Nah, kita lihat di ujung, kayaknya di ujung tuh musola. Oh, toilet dan musola. Nah, ini bisnya. Musola toilet.
dan cuacanya mulai gerimis terus the people. Jadi itulah pokoknya, ini sekian update dari Aksa Nation yang bisa kita sharing. Mari terus viralkan kebaikan karena dunia harus tahu baiknya kota kita. Selamat dan positif. Assalamualaikum. Nah ini nih mobilnya kita sambil arah pulang gitu ya.